Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Haizover, Mimin akan selalu menghadirkan berita-berita terbaru, menarik dan terupdate kisah asmara Rangga Azov bersama Heiko van der Vecken. Langsung lanjut ke pembahasannya ya. Di sini kita lihat dulu dengan cetar membahana. Rangga Azov sudah mengeluarkan proyek barunya, yang selamat kita menanti-nantikan. Sekian lama kita menanti proyek dari Rangga Azov. Ternyata sekarang baru dikeluarkan, dan seketika booming, mendadak heboh dengan Rangga Azov yang kini sudah mengeluarkan proyek barunya, yaitu photoshoot. Siapa sangka, kalau proyek baru dari Rangga Azov adalah sebuah photoshoot? Mimin gak ngangka loh. Terlihat Rangga Azov begitu tampan, terlihat Rangga Azov dengan mengenakan baju dahulu. Yang nampaknya seperti sang kekasih dari era global zaman dahulu ya, Rangga Azov mau bagaimanapun tetap tampan ya. Apalagi ditambah dengan model gaya rambutnya yang sekarang semakin panjang, padahal pas mau berangkat ke Pulau Alor rambutnya itu sempat dicukur, tapi kok secepat ini panjangnya? Pokoknya ini semua berkat doa dan dukungan dari kita semua. Terlihat Rangga Azov dengan modelnya begitu memikat hati kita semua. Kita doakan semoga segala proyek dan urusan Rangga Azov ini berjalan dengan lancar, agar bisa kembali membawa Heiko van der Vecken dalam sebuah proyek barunya. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih.